ini mau perjalanan ke makam Pangeran Benowo Wonomerto. Nah, sekarang lagi hujan, guys. Di sini setelah melewati jalan yang berliku-liku dan juga naik turun, wih, perjalanannya sangat ekstrim pokoknya kalau mau ke sini. Ini lagi hujan deras dan iya, guys, lagi berteduh di musala. Musala. Musala apa ini? Karena hujannya sangat. Daerah pegunungan yang ini hujan terus. Oh, di sana masih agak jauh dikit. Ya, inilah, guys, area makam Pangeran Benowo. Ya, di sini setelah melewati perjalanan yang sangat liku-liku, pokoknya hujan-hujan, lunyu-lunyu, seperti ini, guys. Jadi ini hutannya seperti ini, guys. Ngeri, guys. Kami sudah berjalan nyampe di makam Pangeran Benowo. Setelah melewati perjalanan yang sangat cukup jauh karena hujannya sangat deras sekali, kami sekarang sudah tiba di pendopo yang baru diresmikan. Guys, inilah di antara para istri perahu saya. Ini silahnya. Oh, ini tidak lihat. Nah, ini pun silahnya. Silahkan untuk mempelajarinya, karena seseorang biar tahu silsilahnya sampai di mana. Tempat ini sangat sepi. Sepi kan wong. Sepi. Wis sore pisan. Tanpa ada suara apapun yang ada, hanya suara rintikan air hujan dan air kran ini yang terus mengalir karena airnya air pegunungan, jadi nggak bisa ditampung sama sekali karena harus terus mengalir. Di sini saya kira sudah cukup, guys, peristirahatan kami, karena sudah dari tadi kami sudah beristirahat berhubung waktunya Sudah sore, waktu sholat asar, maka kami akan mengambil air wudhu dulu untuk melaksanakan sholat asar. Baru kita lanjutkan untuk berziarah ke makam Pangeran Benowo. Itu aja deh, guys. Kita lanjutkan. Oke, guys. Kita laksanakan sholat asar dulu. Baru setelah itu ke makam untuk berziarah Pangeran Benowo. Ikut terus, guys. Sopo pi, kan wong yo. Ngeri ya. Halo, guys. Ini tadi kita naik ke musolahnya ini di sini. Kita naik tadi. Di sini udaranya dingin sekali, guys. Oke, kita sholat dulu. Gak kulino munggah medun gunung ya, guys. Munggos ya gue. Ya, ini, guys, bismillahirrahmanirrahim. Ini mau masuk ke makam Pangeran Benowo. Bismillah.
itu aja. Kami mau berziarah dan sedangkan kuncinya dibawa oleh juru kunci, maka kami hanya bertawasul di depan pintu makam Pangeran Benowo saja. Oke, nanti kita lanjutkan guys untuk periode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku punya nak jalan. Iki mang wis dai. Eh? Pron. Iya. Ini banyak durian di atas ini guys. Gak kelihatan ulap ya. Loh ibu. Durian ini pakai Gus. Banyak duriannya di sini.